Halo guys, selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau ngasih tahu cara mengatasi impor video di Adobe Premiere Pro. Tapi hanya suaranya aja ya, Mas, guys. Contohnya seperti ini. Kebetulan gua lagi ngalamin. Kita impor medianya. Kita coba ya yang ini. Kalau yang lain kan bisa nih ada videonya. Nah, kalau yang ini kebetulan hanya suaranya aja yang masuk. Kita langsung aja. Ini cara gue guys, simpel aja. Ini video yang tadi. Kita buka aja videonya. Nah, ini videonya. Langsung kita edit aja, edit terus trim asal-asalan aja, yang penting udah kepotong. Langsung save, kita kasih judul ya, hahaha. Sini aja, di sini kita tunggu aja guys. Ya, tunggu loadingnya. Nah, kalau udah kita langsung aja ke Premiere Pro-nya lagi. Kita import video yang tadi. Nah, ini ya. Oke, segitu aja video gua kali ini. Semoga dapat membantu kalian yang ngalamin hal yang sama. Terima kasih.